Sudah hampir sepekan daging ayam potong di pasar tradisional Muara Bulian langka. Akibatnya harga daging ayam potong melejit hingga Rp45.000 per kilogram. Setelah mengalami kelangkaan jelang Lebaran Idul Fitri, persediaan daging ayam di pasar tradisional Keramat Tinggi Muara Bulian Kabupaten Batanghari kini kembali mengalami kelangkaan. Bahkan hal ini sudah berlangsung sejak sepekan terakhir. Salah seorang pedagang daging ayam Edianto mengatakan, akibat kelangkaan ini penjualan daging ayam mengalami lonjakan harga yang sangat signifikan, yakni dari harga semula yang berkisar Rp35.000 menjadi Rp45.000 per kilogram. Menurutnya, saat ini ukuran ayam potong yang dijual pun lebih kecil. Hal ini dikarenakan peternak ayam melakukan panen lebih awal. Kondisi ini dikarenakan stok daging ayam potong yang sulit mereka dapatkan dari setiap agen yang ada di Batanghari. Bahkan para pedagang yang tidak mendapatkan jatah stok maupun persediaan daging ayam terpaksa harus mencari hingga luar daerah seperti Kabupaten Merangin dan Bungo. Itulah ngambil stok dari luar, ada di Serelangun, Bangko. Pendapat dari kelangkaan ini, apakah ada kenaikan harga? Naik, melonjak. Berapa itu? Rp45.000 per kilo. Dari berapa itu? Dari Rp36.000 naik ke Rp45.000. Belum pada waktunya, yang jelasnya 20 hari, sekarang sudah panen. Ukuran ayamnya 1,3, ya 1,8 kan, sekarang 1,3 dipanen kan, 20 hari ukuran akunya. Purwadi Firdaus, JEK TV melaporkan.